Tapi bila dah keluar ni, alhamdulillah, kita dah merdeka. Betullah kita kat luar ni, pesan saya kepada adik-adik, sahabat-sahabat semua, kita raihlah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya kan, dan bersyukur berbanding orang-orang yang macam saya ataupun yang masih lagi berada dalam. Sebagai seorang OKT lah, bukan banduan tapi OKT lah, tapi kehidupan banduan yang telah jatuh hukum dengan kami semua sama je kat dalam, cuma ada kerja-kerja yang mungkin yang berbeza lah. Jatuh hukum tu lain, OKT lain, tapi still sama. Kehidupan kami adalah kehidupan yang tak merdeka. Apabila pertuduhan tu dibaca, dia tidak, orang kata apa, dia tidak tahu. Sebab mula-mula tu kita ke dekat mahkamah majistret dulu, lepas tu baru ke mahkamah tinggi. Apabila tuduhan tu dibaca ke mahkamah tinggi, tapi tuduhan saya adalah jika didapati bersalah adalah hukuman dan kurungan sampai mati. Saya kena redha je lah. Redha. Sabar dan redha. Keyakinan saya pada doa saya, saya minta Allah bebaskanlah. Alhamdulillah, saya masih ada mak, saya masih ada isteri, saya masih ada anak perempuan yang sayangkan saya dan selalu mendoakan saya. Semoga doanya sampai ke langit. Alhamdulillah, saya dibebaskan. Saya yakin walaupun saya tak nampak doa mereka di hadapan Allah setiap kali waktu solat mereka, tapi saya yakin mereka ada pengharapan. Pengharapan di dalam hati yang inginkan saya bebas. Dan apabila diumumkan saya bebas, saya terus sujud syukur. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah, tapi itulah. Kemudian saya dibawa oleh polis. Terus saya buka gari lah. Terus buka gari, bawa ke polis untuk bawa untuk last kali dokumentasi terakhir. Dan kemudian saya diserahkan pada keluarga saya lah di lobi mahkamah tu. Masa itulah saya rasa, ya Allah, susah nak cakap, susah nak gambarkan lah. Tapi itulah dia, nikmat Allah bagi itulah. Nikmat kebebasan itulah yang Allah bagi pula. Tapi bila bebas tu, dia orang datang jumpa dengan saya, rasa syukur. Kemudian besok paginya saya balik kampung jumpa dengan mak saya lah. Masa jumpa dengan mak saya tu, bayangkanlah 2 tahun kan, tak pernah jumpa dengan mak saya, tak pernah peluk, tak pernah cium. Dia antara mak dengan anak ni, dia ada bau dia sendiri. Bila dapat peluk mak, mak saya tak nak lepaskan saya. Pelukkan tu dia tak nak lepaskan saya. Dia cakap dengan saya, mak biar tak ada harta, mak biar tak ada kebun, mak biar tak ada apa-apa lah. Yang dia harta-harta mak adalah anak-anak mak. Pengajarannya antaranya banyak sebenarnya pengajaran, tapi antaranya adalah kita kadang-kadang lupa, kita kadang-kadang rasa dengan radio Bapak KFM, mungkin dengan kita on radio tu, dengan mungkin kita rasa kita ramai pendengar, kita lupa, kita rasa ego, kita rasa tinggi diri, kita lupa Allah. Mungkin sebab itulah Allah pilih untuk kita masuk ke dalam, untuk kita rasa sehina-hina manusia. Kita akan rasa jadi macam sehina-hina manusia.